Yang kita kena faham. Yang ini selalu saya ulang. Allah Subhanahu wa Taala, Tuhan yang menurunkan agama Islam ini, tidak memerlukan kita. Segala ibadat yang kita buat, sebaik mana, secantik mana, seindah mana, segala ketaatan yang kita lakukan, tidak memberikan keuntungan kepada Allah sedikit pun. Kerana Allah itu ghaniyun hamid. Kerana Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Dia tidak memerlukan kita. Kita memerlukan dia. Maksudnya, jika semua kita menjadi hamba Allah yang paling saleh, sesaleh hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menambahkan sedikit pun kebesaran kerajaan Allah Jalla wa'ala. Kerana Allah itu maha besar dan maha agung tanpa memerlukan kita. Jika semua kita menentang Allah, sejahat hati syaitan dan Fir'aun, tidak mengurangkan sedikit pun kekuatan dan kebesaran kerajaan Allah yang menguasai langit dan bumi. Bahkan dunia ini kalau kita lihat pada ilmu astronomi, tidak lebih daripada debuan, debu saja dibandingkan segala galaksi yang banyak besar, jutaan bilion besarnya. Allah maha besar, dia tidak memerlukan kita. Habis kenapa ia turunkan agama? Ia turunkan agama supaya kita membuktikan kita adalah hambanya. Dan supaya agama itu memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Maka perkara yang penting untuk kita tahu, sesungguhnya agama limaslahatil ibadah, agama itu untuk kepentingan hamba itu sendiri. Sembahyang kita tidak menguntungkan Tuhan, tetapi sembahyang kita memberi manfaat kepada diri kita sendiri. Demikian hukum hakam jual beli, haram riba, haram minum arak, haram bunuh orang, haram perzinaan dan seumpamanya. Kesemuanya Tuhan tetapkan supaya memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. So kita kena faham, Tuhan tak ada untung apa-apa. Kita, maka sebab itu perkara-perkara dalam agama jika tiba-tiba kelihatan tidak memberikan apa-apa faedah, bahkan tiba-tiba merosakkan manusia kembali, maka itu bukan agama.